Orang yang menunaikan ibadah haji, hari Arafah adalah hari yang sangat penting. Tidak ada tempat kita boleh berdoa berjam-jam, tapi kita boleh laksanakan di Arafah kerana lokasi Arafah ini sangat luar biasa. Tanyalah orang yang menunaikan ibadah haji, apabila mendengar Arafah hatinya memberontak kerana terlalu rindu dengan momen ketika mana dia berada di Arafah, ketika mana menunaikan ibadah haji dahulu. Dan apabila kita tidak menunaikan ibadah haji, kita ada sahabat yang menunaikan ibadah haji. Jangan malu, jangan segan, mintalah kepada dia untuk dia doa, mintalah kepada dia untuk dia selitkan permintaan kita di Arafah, kerana ketika itu doa orang yang sedang berwukuf tidak ada hijab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan, memaksimalkan waktu Nabi berdoa di Arafah. Dengan Nabi mengangkat tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, sehingga kata sahabat Kain yang berada di atas bahu Nabi, kain ihram Nabi jatuh sebelah di bawah. Nabi hanya menurunkan sebelah tangan untuk mengangkat kain ihram, dan sebelah lagi Nabi tetap berdoa. Bersungguhnya Nabi menggunakan dan memanfaatkan masa di Arafah. Kita rakan, saudara, teman yang melakukan haji pada tahun ini, minta tolonglah pada dia, merayulah pada dia untuk dia doakan kita di Arafah. Wallahu a'lam.